Fitur ini cara untuk menyusun aplikasi ataupun mengatur tata letak di HP Oppo ataupun Realme. Jadi untuk kalian yang ingin menyusun home screen ataupun tata letaknya seperti ini. Pertama saya akan cek dulu pengaturan layar berandanya dengan cara dua jari ciutkan ke dalam, pilih lainnya. Nah, ini ada tata letaknya. Mau kalian pilih 5x5, 4x5 seperti itu, pilih terapkan. Terus ini dia ada mode standar, ada mode laci. Nah, ini ada kunci tata letak juga, tapi kalau sudah dikunci dia tidak bisa dipindah-pindah. Setelah itu kalian bisa atur mau satu-satu seperti ini juga bisa, satu-satu tekan lama, bulir ke samping. Nah, kalau kalian ingin memasukkan ke dalam folder, kalian tekan lama, arahkan ke ikon aplikasi, dia jadi folder. Kalau kita pilih bisa kita ganti namanya. Atau kalau kalian ingin mengaturnya secara banyak, kalian tekan lama seperti ini, gunakan dua jari ciutkan, kemudian kalian pilih aplikasi yang ingin kalian pindahkan secara banyak atau kalian susun secara penuh nanti seperti ini. Tekan lama, bulir ke halaman lain ataupun ke halaman yang ingin kalian isi. Nah, dia ngisi otomatis seperti itu.